Tahun 2011 berarti sudah 44 tahun mereka merampok kekayaan yang milik kalian yang harus kalian nikmati sebetulnya. Kalau 75 tahun berarti masih 31 tahun lagi. Kita baca kemarin, satu bulan lalu di Kompas, berapa kekayaan dari emas yang dirampok oleh Freeport, oleh Amerika. Satu hari 200 miliar. Kita bisa menghitung 75 tahun dikali 200 miliar. Maka habislah apa yang kita miliki, apa yang saudara-saudara miliki, yang itu tidak pernah dinikmati oleh satu pun orang. Saya berani mengatakan ini sistem rejim berdebat. Ini sistem negara bajingan. Negara bajingan tidak pernah melindungi. Negara bajingan tidak pernah memberikan demokrasi. Negara bajingan tidak pernah